Warga Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tenggelam saat melakukan pencarian ikan sejak Jumat lalu. Hingga kini belum berhasil ditemukan tim gabungan Basarnas Polair Polres Tanjab Timur, TNI dan masyarakat sekitar. Proses pencarian oleh tim gabungan masih nihil. Para korban yang belum ditemukan adalah Yasiman, Rusdi, Johanasta, dan Rusli. Sedangkan yang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia adalah atas nama Rahmat dan korban selamat bernama Ridwan. Kapten Basarnas Mardiansa mengatakan pihaknya telah mengupayakan pencarian terhadap korban sesuai standar operasional prosedur. Belum ada. Kalau informasi terakhir dari korban yang selamat, posisi yang masih terapung-apung di mana? Pihaknya juga rutin melakukan pencarian hingga 7 hari. Tim gabungan belum mendapatkan tanda-tanda keberadaan korban. Pasalnya, proses pencarian dipersulit tingginya ombak yang mencapai 2-3 meter, sehingga mempengaruhi pandangan tim saat melakukan proses pencarian. Dari Jambi, Hendrianus Tribrata TV. Salam Tribrata.